banget guys. Ini sore-sore abis hujan, suasananya sahju buat sepedaan. Yuk, sekarang Pak Pet mau ngajakin kalian goes bareng si Loli. Ini alhamdulillah si Loli sekarang udah gak mau gigit sama sekali guys. Tuh. Yuk, mumpung belum hujan lagi nih karena cuaca masih mendung, jadi kita harus segera jalan-jalan guys, sekalian olahraga. Guys, Papet cuman berharap semoga si Loli nggak ada keinginan buat loncat ya. Rumahnya si gendut ini dia sepi banget guys, jadi enak nih kalau dibuat goes kayak gini bareng musang, jadi nggak khawatir juga nggak bakalan ngeganggu kendaraan lain yang lewat. Tuh kalian lihat di belakang Pak Bet, cuman sekali dua kali aja ada orang lewat, habis itu sepi guys. Thank you.
banget guys, gak pernah goes. Jadi sekali goes, nafasnya udah ngos-ngosan. Kayaknya kali ini cukup satu putaran dulu guys. Nanti kalau mau goes lagi baru ditambah ya 2 putaran, 3 putaran gitu. Mungkin Pak Pet bakalan goes lagi dengan ngajakin musang-musang yang lain guys. Jadi biar semuanya itu bisa ngerasain goes bareng Pak Pet ya. Ini si Loli kayaknya dia pengen nyetir guys. Aduh. Karena mendekatin ban jadi ekornya harus Pak Pet pegang biar nggak loncat. Oke, ini di depan udah nyampe di rumahnya si Gendut. Habis ini kita istirahat ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat feeding grooming ya. Breeding.